大家已經到了，大家要落車了，咁一陣間我哋上車就喺對面嗰個閘嗰度，我哋要入咗閘喺對面嘅，一陣間我哋會帶你過去，咁咧就大家收埋重要嘅嘢要拎走啊，唔係太重要可以留低。 Foto Uti. Oh, panas-panas Uti. Gak usah foto. Iya, toh yuk ya. Nih, kira aku nak kene, bini kuih. Tahun nang kene kok ora ibu iku hebat 18 tahun nang kene. Lah nggih. 18 tahun. Jaman tuncung oleh rahu apa to nang ngerti nek masih kene. Iki tinggine pira ya iki, Dik? Dhukure. Ya sik dhuwuran omahku kae. Heme. Jabang dhuwur megi-megi. Endi ta masjid? Iki ta masjid? Masa saiki dhuwuran rek? Dhuwur dhuwur. Da dhuwur mah. Langsung masuk ke masjid ya. Pipis seporan ya, pipis-pipis sih lo. Eh bu. Eh, beten-beten. Cuman beten. Tak parah nih wong ngene oleh. Salah alamat. Iki ra ngono to, Mbak. Iya, iya. Iki nyelondor-nyelondor Bayu. Nyelondornya ndak kono. Wes tak mburi. Pindah mburi ta? Iya, sale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita, bapak kita, Bapak Yogi Abdul Muhammad Karim. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, dan juga seluruh keluarganya diberikan keberkahan. Amin. Saya hormati Bapak Haji Abdul Aziz beserta Ibu yang selalu mendukung kami, dan juga seluruh panitia dan juga seluruh peserta Rikwah Masjid Tungjung
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah panjenengan untuk pertama memperingati Maulid Nabi Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yaitu dalam rangka Milad Tasmih yang ke-13 tahun. Semoga dengan acara ini Tasmih menjadi lebih berkah, itu bermanfaat, ya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua atas antusias panjenengan mengikuti acara. Kemudian yang ingin saya sampaikan, apabila panjenengan yang belum tergabung di grupnya Santri Posmi, ada yang belum tergabung? Nah, nanti panjenengan inbox saya. Tolong ke nomor saya, ya. Panjenengan tergabung di grup, teringlah enggak lagi ngupload. Maaf, ya. Panjenengan nanti jangan lupa foto apa? Nah, tadi itu saya. Nah, yang meminta panjenengan untuk upload rapid test antigen itu saya. Bagi yang belum tergabung di Santri Posmi, silakan inbox saya, nanti saya gabungkan. Gratis. Bonusnya apa? Bonusnya surga. Ya, demikian rasanya mas kalian. Untuk memberikan batu, mari kita dengarkan tausiah dari Bapak. Kata beliau, silakan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya masih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya ingin menukil dari kata-kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, orang yang suka rihlah. Rihlah itu apa, Bu? Jalan-jalan, bepergian, ya. Ya, sesuai dengan Al-Qur'an disebutkan tadi saya di base juga. Bicara sedikit, dikatakan dalam Al-Quran, Qul siru fil ardi fanduru, berplesiranlah kamu, berhijrahlah kamu, bergeraklah kamu, berjalan-jalanlah kamu di atas muka bumi ini, fanduru, kemudian perhatikan sekeliling ini, kiri kanan depan belakang kita. Ayat Al-Quran ini luar biasa gitu. Ya, telah banyak memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita sekalian. Orang yang suka bergerak, orang yang suka berjalan, orang yang suka merantau kayak kita ini, Abi, ya. Orang yang suka apa lagi? Jalan-jalan, ya. Itu insya Allah barokah. Pasti barokah, ya. Coba panjenengan kalau tidak bergerak terbang ke Hong Kong ini, kira-kira di kampung pernah merasakan naik kapal terbang apa enggak tuh? Duit yang dipegang kira-kira duit real apa dolar apa rupiah? Di sini banyak manfaatnya, Bu, banyak sekali, ya. Maka kita harus sering bergerak, diantaranya adalah program Posmi pada hari ini, Rekla. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, bahwa orang yang suka bergerak itu akan diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin banget ibu-ibu yang ada di sini ini, ya. Pikiran dan hati kita sekarang ini lebih tenang daripada tadi malam. Kira-kira betul apa enggak, Bu? Betul. Enakan malam tadi dengan sekarang. Tim kaya. Malam tidak bisa tidur. Hilang semua puyeng-puyeng, ya, Bu, ya. Iya, sampai utang segunung juga hilang itu kalau gitu. Iya, karena ngeliat teman-teman semua, ya. Maafkan ibu sekalian, saya kalau keluar dari rumah, jalan aja, pokoknya jalan saya, ya. Saya jadi semangat. Kenapa saya semangat? Ketika saya melihat di jalan-jalan, masih ada orang sudah tua, umur 90 tahun, ya, Bu, ya. Masih dorong-dorong apa itu? Lotar dus, ada yang luar biasa, Bu.
Akhirnya saya dalam diri saya itu bicara, saya masih muda ini kok malas-malas. Itu loh Bu, ya. Yeah. Jadi melihat pemandangan seperti itu, kita jadi tambah apa Bu? Semangat dalam hidup ini, semangat, ya. Yeah. Harus semangat. Orang 90 tahun aja masih kerja ya Bu ya. Apalagi kita yang baru berapa Bu. Nah ya. Jadi dengan sering keluar ini, insya Allah kan dapat memberikan kegembiraan, kesenangan, kesemangatan dalam hidup ini. Semua orang-orang yang maju, termasuk Nabi Muhammad, orang yang hebat-hebat, itu mereka hidupnya itu gak mau tinggal di kampung aja. Di desa itu aja takut nyebrang ke kecamatan lain sudah takut. Ada nggak orang kayak gitu Bu? Ada. Ya mungkin ada. Takut kesasar, takut kelaparan, takut ini, takut itu. Kita bersyukur ya Bu ya, sudah mental sampai di mana Bu? Di Hongkong pengalamannya luar biasa loh Bu. Pengalaman di PT, wah di situ training itu sekalian. Ada nggak yang di PT itu 2 bulan ada nggak? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ada 6 bulan, setahun, ngomong tadi setahun ada, hampir. Wah ini luar biasa Bu, pengalamannya ya Bu ya, Anda telah dilatih menjadi orang paling hebat dan paling sabar. Iya, menteri-menteri belum tentu sukses ya Bu kalau dimasukkan ke PT Bu ya. Kabur apa enggak kalau menteri-menteri? Enggak sabar. Bu ya, kita luar biasa. Termasuk saya juga begitu. Saya dari mulai tamatan SD itu nggak betah di rumah saya. Ya, kampung saya di Cirebon. Tahu Cirebon bu? Macamnya kemaliwat. Nah, tamat SD pengen nyebrang. Pokoknya keluar lah, keluar dari kabupaten, kecamatan itu. Makanya saya di apa namanya? Ditendang dengan tendang dikirim diantarin ke jauh ya, ke Bekasi. Bekasi itu di mana? Jakarta ya, pinggiran Jakarta ya, mondok di situ 6 tahun ya, Tsanawiyah Aliyah ya, di situ training lagi, pelatihan luar biasa, hidup mandiri, nyuci sendiri, makan sendiri, masak sendiri, tidur sendiri, tidurnya sendiri. Ya harus mau nangis sendirian, pokoknya dilatih di situ. Ya. Sudah 6 tahun di situ, enggak betah lagi di situ. Ya. Pengen keluar negeri. Ah, ini ya. Tahun 84 saya terbang. Ya. Tahun 83 saya selesai aliyah. Jadi, ketika saya di pondok pesantren itu, saya orangnya itu enggak pernah pengen duduk diam tinggal itu, saya enggak betah. Ya. Jadi saya itu orangnya suka jalan. Suka jalan, ya. Tahun 84 saya alhamdulillah diterima kuliah di luar negeri. Ya, ketika kuliah setiap liburan itu Bu ada namanya liburan musim panas kalau Timur Tengah itu ya, nah, yang disebut sebagai summer vacation. Ya. 3 bulan liburan itu kuliah itu 3 bulan 4 bulan liburan. Mulai bulan Syawal, Qadar, Zulhijjah, Muharram masuk lagi. Ketika liburan itu nggak betah di kampus tuh, di asrama nggak betah. Akhirnya saya cari kasak kusuk gimana supaya jangan sampai diem aja liburan. Ya, saya cari informasi. Tahun 85 saya terbang ke Arab Saudi ya untuk menjadi guide haji. Oh diterima bu. Saya pada tahun 85 pertama kali menunaikan ibadah haji sambil jadi guide. Saya nggak jadi guide gini. Ya, kalau guide haji umrah kan beda ya Bu ya. Jadi lebih berat sekali. Situ mulai lagi ya. Akhirnya setiap tahun saya bergerak terus ya. Dan saya mengisi kekosongan 3 bulan setiap tahunnya itu saya mengutamakan di Mekkah dan Madinah. Ada teman-teman saya yang pulangnya ke Eropa, ke Amerika ya, kalau liburan 3 bulan itu ya. Ya sambil kerja maksudnya. Ya. Sambil cari duit, cari pengalaman dan lain sebagainya. Nah ini, jadi orang yang sering bergerak, insya Allah banyak berkahnya. Al-harokah barokah. Ya, al-harokah orang yang banyak geraknya itu
insya Allah akan membawa keberkahan. Termasuk panjenengan yang bergerak pagi-pagi, mungkin malam tadi nggak bisa tidur, takut keting. Ya, yang ngantuk-ngantuk di jalan, tapi di sini melotot ya Bu ya, ketemu semua dengan teman-teman semua ya. Timbul kesemangatan ya, hidupnya harus semangat ya Bu ya, harus bergerak, harus subuh. Kata Nabi ya, kun fid dunya kaannaka gharib, jadilah Anda itu hidup di dunia ini seperti gharib, orang asing, seperti traveler. Tahu traveler itu? Seperti turis. Turis itu bergerak terus ya Bu ya. Bergeraknya kembali lagi ke rumahnya. Ya. Ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, atau yang suka nyebrang. Nyebrang jalan, nyebrang negara ya Bu ya. Ini jadi pesan Nabi luar biasa. Ya. Tadi saya katakan orang yang suka travel, bergerak, berjalan akan dapat menghilangkan stres, apalagi puyeng, mumet ya Bu ya. Iya, yang saya rasakan seperti itu. Jadi keluar rumah harus memperhatikan sekeliling kiri kanan kita ya Bu ya. Yang tadinya kita malas, kita melihat orang sebelah kiri kanan, ya Allah, rajin-rajin orang sini ya. Yang tadi saya katakan umurnya sudah 95 tahun masih botong-botong apa Bu? Kardus, botong sampah gitu. Pokoknya mereka gak mau diem. Dan itu sebenarnya akhlak Islam ya, ajaran Islam. Dalam Islam itu gak ada istilah pensiun, gak ada istilah apa? Pensiun, harus kuat terus. Pensiun ya mati. Pensiun kita ya, detailnya namanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sambil selawatkan dulu ya. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli 'alal wasilah, ya Rabbi khusshu bil badilah, ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi salli 'alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anil sahaba, ya Rabbi warda 'anil sulala, ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli 'alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi barakah walidina, ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi salli 'alaihi wasallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kull muslim. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi salli 'alaihi wasallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana, ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi salli 'alaihi wasallim. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 فحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك آمين. ونسألك قلبا مفعما بشكرك آمين. ونسألك بدنا هينا لينا آمين. بطاعتك. اللهم إنا نسألك دينا قيما آمين. ونسألك تمام الغنى عن الناس آمين.
وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيره ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى والدينا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله selesai sudah acara kita pada siang pagi ya Bu ya pagi selesai ceramah keluar grup A gak kurang ado mbak kita bilang hei kok mbak Ambar yang nunggu aku belum ambil. Ambil nasi. Nasi enak deh. Grup A. Minta nasi. Minta nasi. Sabar. Grup A. Data absen apa tidak mari kita. Locot. Halo, grup A. Halo. Grup A. Minta nasi. Halo. Untung aku maskeran, lekak maskeran lah yo heboh ketok ini. Untung saya ditutupi. Grup A nya. Grup A di sini nambah. Udah tak cukupnya telu. Eh iya kan. Bu, saya ada 3 grup A. Ya ibu enak dia mau foto. Bu, jepunnya beras. Jepunnya beras. Bu, segos, absen. Absen 3 orang dong bu. Jepun beras. Enggak bu, absen. Grup A.
Grup A. Grup A. Oke. Ya ini siapa nama nih? Siti Mastufa. Siti Mastufa. Aku Ike. Ike Nurjana guru bale. Seto. Ya. Semana. Aku nomor 6, aku nomor 6. Terus nomor 6 Ika ya. 3. Oke. Bu, Titik Lestari A. Mana udah belum? Woi, foto, foto. Yatong. Oi, kejenenge Yatong Tongcong. Oh, yang tadi Tongcong, sekarang Yatong. Gedunge. OTW naik bis.我哋大家要入去里面噶啦，嗱，我俾车喺呢度啊。Mau mudune kere ya di belakang lah. Lha kok rasane nunggune di depan kita. Tapi dhewe metune kere. Bis kita teng. Mau menuju perahu Nabi Nuh. Anak-anak duwe ya nyo. Iya ya ana. Oh nggih. Ya apa? Thank you.
Oh, api eta maneh. Makan. Si ngomong. Ya wis lah. Ora nduk ora e. Tahun 1996. Doi ku senang ngisor. Tambah panas.
panas. Duduk di sini tahu, Dik. Ya, amit, amit, amit. Balik. Udah ketinggalan bis, gak balik. Balik. Sampai nyelondong ae. Bapak panutan. Ini apa gunanya digendong? Gendong saya penanam. Nek sak mamane mak di sini ya, kita enggak bisa ke atas tadi. Ya, Bu. Bu. Nek sak mamane de mamak meneko ne sidak dhewe enggak nikmati ke atas tadi. Iya. Sudah waktu ne. Enggak tahu kita. Lagi berpikir aku. Tapi paling aku sih berisik. Tekan ronok kok. Ini suara nih, Uti. Iya, tak kene ning kuping. Oh, ning kupingmu. Suara kayak banter paling. Kagumnya anak lanang sitok ya, sakmur kabeh tetok. Aku lagi ngene iki seru. Epo. Aku ora kepo karo video. Renese. Tadi tekan masjid iku.
Balik. Udah ketinggalan bis, gak balik. Balik. Sama nyelondong ae. Bapak panutan. Ini apa gunanya digendong? Gendong saya penahan. Nek sok mamane mak di sini ya, kita enggak bisa ke atas tadi. Ya, Bu. Bu. Nek sok mamane di mamak meneko ne sidak dhewe enggak nikmati ke atas tadi. Iya. Sudah waktu ne. Tapi paling aku sing berisik. Tekan ronok kok. Ini suara nih. Iya tak kene ning kuping. Oh ning kupingmu. Suara kayak banter paling. Kagumnya anak lanang sitok ya. Sakmur kabeh tok. Aku lah ngene iki seru. Heboh. Aku ora heboh karo video. Rene sik. Tadi tekan masjid iku. Turun. Sindi gandengan enak iki. Enggak lepas ya. Cedok nih. Aku tak ngarep. Lah aku pengen gandeng sofa. Nah, lha nyekeli tanganku. Gandeng. Oh, gandenganku. OTW numpak bis. Entar kirim aku video ne. Hah, gak iso Uti. Hah? Gak iso. Kita menuju kapalnya Nabi Nuh ada di Hong Kong Noah. Posisi 4 di story. Kita lihat dulu lokasinya.
apa kita makan-makan dulu. Ala kakek. Aku dikangkat video kayak kue itu. Aku melayu-melayu itu. Ya. Melayu-melayu. Maksudnya. Suasana di laut. Laut mana ini? Eh, ngerti laut mana? Mawan. Laut Mawan. Mawan di Tungcunga. Masuk Lantau. Mawan masuk Lantau. Mawan. Boleh oh. Tuh kapal Nabi Nuh. Cuman kelihatan separuh kalau dari sini. Kita belum ke dalam, masih di luar. Video. Video titik-titik. Oh, kakekku bergaya. Tapi kejegur. Kakekku orang Jawa Tengah. Purwokerto, Jogja, Solo, Kutuk. Ya wis titik. Pak patani lo. Halo. Kurang bahagia. Ayo mulai nang Jawa Tengah, jegur kono. OTW pulang. Ih, gendut ya hari ini, masya Allah, gendut. Halo, boy. Ayo, gendut, boy, ya gendut. Weh, lombok Indo, nemu lombok Indo. Nggak, 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 Eh, nandur dhewe nang Hong Kong. Lepuro nang aku, Mbak. Oh, nggih. Makan tepak. Makan menu tepak. Pepes gratis. Enak pepes sih. Pepes enak jari.
Wah, pasang kodong jeruk eh. Habis, Mbok. Mbok eh habis. Enak sih, ah. Lezat. Payek, payek. Payek sampai adu remok. Bismillahirrahmanirrahim. Wong pundi? Nendi? Nunggu kok teh. Wis sampe dibuka. Ciao ciao. Wis dibuka. Aku nang pit. Makan snack makan jajanan penting di amplop kayak apa kak ngobah saya kurang ngobah sama kulupe Mbak, kulopone iki koyo sangsin yo. Enak lho masakane jenenge. Heeh. Timbang sing kae. Haya sing kae basi. Lawange lho warna-warni. Mane parutane kulopone iki sangsin. Tutu mbane ayame nak telure. Tak sampean. Enak kakase wo. Iki pepes karo telur. Oh, sing kari oleh akeh. Kari oleh akeh. Tempe telur, pepes ayam, berapa apa? Kok ngene, wayahe diwalik nang wonge. Jadi lek ngemplok itu ketok. Nol baterai anyar kace. Tuku nang ngene dhisik kae nang sini. Junwan. Tapi lapor nang Junwan. Aku ganti pen telu opo piro? Kace utuh. HP ne? Ya lo adek. Aku nih duk ma, ma ama Iin bareng yo. Iin, segone sing tak disiki. Iba aja nenek aku iba entek disiki. Kayak ma'am karo aku cepet. Suwan non mangan aku ngono. Aku ya cepet. Oh, mbak itu liburan ya? Mbak itu liburan. Liburan. Orang grup ya Dewi. Iku kapan dek ketok separo? Aku iya. Awak dhewe nek merana kok ketok kebet penuh tekan jebo. Apa ya ketok tekan jebo engko Uti. Teko kon engko ya ketok tekan full tekan jebo. Mikir question teko nganu liwat ndi galak ngono sepon liwat bawah laut.